warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good. I hope all of you in my conditions. Me too, alhamdulillah. I'm okay. And now, uh, today we have the new material. It is about application letter. I think all of you know what is application letter. Yeah? Application letter is uh, surat lamaran kerja. Okay, next. Uh, in this slide, you will study about glossary, definition of application letter, social function, genetic structure, tips for writing application letter, sample of job frequency, sample of application letter, and sample of curriculum vitae. Okay. This is, uh, <coughs> the content of this slide Okay first we talk about glossary Yang dimaksud dengan application letter di sini adalah surat lamaran kerja ya and then applicant adalah orang yang melamar pekerjaan qualification adalah kualifikasi terkait keahlian, latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh si pelamar pekerjaan. And then what is job vacancy? Job vacancy adalah lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. And then introduction adalah bagian awal surat untuk mengenalkan tujuan penulisan surat. Ya. And then body, what is body? Isi surat yang dibagi ke dalam beberapa bagian. And this is glossary uh, related to this material. Okay, number two is about definition of application letter. Definisi dari surat lamaran kerja. Ya. A letter of application atau surat lamaran kerja also known as a cover letter juga dikenal dengan cover letter. Jadi kalau ada kata uh, application letter atau cover letter itu adalah sesuatu yang sama, ya, sesuatu yang sama. Bisa sebut application letter atau cover letter. Is a document sent with your resume to provide additional information on your skills and experience. Adalah sebuah dokumen yang dikirimkan beserta dengan resume kamu ke Pihak perusahaan yang menyediakan informasi tentang keterampilan yang kamu miliki dan pengalaman yang kamu miliki. Ya, itu yang dimaksud uh, aplikasi letter atau cover letter. Ini ada penjelasan selanjutnya. A letter application provide detailed information on why are you are qualified for the job you are applying for. jadi Surat Kerja itu menyediakan informasi yang detail tentang mengapa kamu itu memenuhi syarat ya untuk uh, <kuh> melamar pekerjaan tersebut. Gitu. Kemudian effective work explain the reason for your interest in the specific organization. Kemudian uh, surat lamar kerja yang efektif itu menjelaskan alasan-alasan uh, kenapa kamu tertarik dengan pekerjaan tersebut ya yang disusun atau dirangkai se spesifik mungkin gitu identify your most relevant skills or experience dan mengidentifikasi uh, skill kamu ya keahlian kamu atau pengalaman kamu yang paling relevan terkait dengan nama uh, pekerjaan yang dilamar itu yang dia ya. dan your application letter should let the employer jadi, kemudian surat lamaran kita itu harus memungkinkan bagi pihak perusahaan Now what position you are playing for. Mengetahui posisi apa yang kamu lamaran. Jadi, harus jelas. Misalkan ada beberapa pekerjaan, which one of position you are playing for. Posisi yang mana yang kamu pilih atau lamaran. Why the employer should select you for interview? Kemudian, kamu harus bisa menjelaskan pada perusahaan, kenapa kamu harus dipilih untuk mengikuti interview atau wawancara and how you will follow up dan bagaimana kamu bisa dihubungi untuk untuk mengikuti interview tersebut ya. Kemudian, when writing a application letter, you should include. Nah, ketika kamu menulis sebuah surat lamaran kerja, harus meliputi yang pertama, pada pertama, why you are writing mengapa kamu menulis surat lamaran kerja tersebut mention the job you are applying for sebutkan jenis pekerjaan yang kamu lamar and where you are found the listing dan sebutkan juga di mana kamu mendapatkan informasi tentang pekerjaan tersebut ya yeah. and then middle paragraph paragraf kedua ya yeah. what you have to offer the employer apa yang kamu tawarkan pada pihak perusahaan Mention why you are your skills and experience, ya, sebutkan uh, keterampilan kamu dan pengalaman kamu are a good fit for the job, sehingga hal tersebut bagus atau cocok untuk lamaran untuk pekerjaan yang dilamar, gitu, ya. Jadi ini, ini sangat penting sekali ya. Yang ini yang kedua. And then last part, say thank you to the hiring manager, kamu harus mengucapkan terima kasih kepada hiring manager atau manajer personal ya, ya for considering you and not how you will follow up yang telah uh, apa saya itu uh, mempertimbangkan kamu dan memberikan catatan bagaimana kamu bisa dihubungi ya oleh uh, pihak perusahaan terkait gitu, dengan surat lamaran kamu. Oke. Okay. That's about definition of application letter. Selanjutnya. Social function, fungsi sosial. Ini singkat sekali aja. The application letter should let the employer know what position you are applying for. Nah, surat lamaran kerja itu harus memungkinkan pihak perusahaan pertama mengetahui posisi yang kamu lamar. Yang kedua, what makes you a strong candidate? Apa yang membuat kamu itu layak menjadi kandidat yang kuat untuk dipilih menjadi uh, karya apa? karyawan di posisi tersebut? Why they should select you for interview? Kemudian, kenapa kamu harus dipilih untuk mengikuti, wawancara, and how you feel follow up? Dan bagaimana kamu bisa? dihubungi, ya, jadi ini sosial function ini merupakan ringkasan dari uh, penjelasan sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sebelumnya. Oke, okay, this about social function. Selanjutnya, the next structure, ya, di penjelasan sebelumnya kamu bisa membayangkan, ya, bahwa struktur dari struktur dasar dari sebuah teks lamaran kerja itu terdiri dari surat, kemudian the address, alamat yang kamu tuju, ya, siapa yang dituju, alamatnya dimana, kemudian di mana, kemudian the greeting atau salutation, salam, salam hormat, kemudian introduction, ya, pembuka, kalimat pembuka, kemudian the body, the body itu di tadi dibagi menjadi And, uh, pembuka kemudian yang di tengah dan terakhir ya. Kemudian close, penutup dan signature tangan kamu, gitu kan? Case okay, is the structure of application better. Jadi, which greeting, introduction, body, close and signature. oke, okay, selanjutnya Uh, tips for writing application letter. Ini, ini tips ini diambil dari uh, Robert Walter. Yeah. Here are few tips we Robert Walter to have based on broad experience helping candidate land a new job. Yang diambil dari uh, pengalaman orang-orang di seluruh dunia, ya, yeah, yang mereka mencari, ya. Yeah, Pekerjaan ya, maka melakukan pelambangan kerja ini adalah ada, semuanya ada 10 ya. Kamu bisa baca nanti ya, dari 1 sampai number 10. Ini di bagian ini ada empat ya: satu, dua, one two three four. oke, kamu bisa baca nanti, kemudian di bagian berikutnya number 5, number 6, number 7 and number 8. Ya, kamu bisa baca what's the content of Robert uh, suggestion about making a uh, perfect application letter. Kemudian di slide berikutnya number 9 and number 10. Nomor 9 dan 10. Kamu juga bisa baca secara detail supaya bisa memahami dengan baik. What is the tips for making a perfect application letter? Uh, tips yang seperti apa yang diberikan oleh Robert tentang buat surat lamaran kerja yang bagus itu? Oke, okay, selanjutnya Nah, ini number 6 about some sample of job frequency. Ini ini contoh uh, dari lowongan pekerjaan, ya. Yeah. This is sample of job vacancy. Nah, job vacancy. Hello. Is looking for people with patient to join our team, ya. Yeah. Dicari orang yang punya keinginan untuk bergabung dan tim kami sebagai apa? Nah, ini kualifikasinya. Ini uh, pekerjaan yang di ini kan ya, yang dibuka yaitu shopkeeper atau penjaga toko ya, penjaga toko. Kualifikasinya, kualifikasinya. Jadi kalau kamu mau melamar pekerjaan ini, maka kamu harus memenuhi kualifikasi ini. Apa aja? Male. Nah, ini berarti laki-laki. Umurnya maksimum 25 tahun. Nah, jadi kalau yang perempuan berarti nggak bisa ngelamar, karena ya, dibutuhkan laki-laki. Kalau lebih dari 25 tahun berarti nggak boleh, karena maksimal 25 tahun. Pendidikannya senior high school, graduated. Nah, minimal pendidikan SMA, SMP nggak boleh berarti, kan? And then good looking, penampilan bagus. Kalau yang jelek gimana? Ya itu kan negatif ya, kamu coba aja. And Then active and communicative ya kamu harus aktif dan komunikatif artinya jangan pendiam gitu kan kalau misalkan ada ada customer ya kamu bisa menarik mereka sehingga mereka mau membeli produk yang uh, ditawarkan kan. willing to work under shift schedule ya bersedia untuk bekerja uh, sistem shift ya including weekend and public holiday termasuk di akhir pekan dan uh, hari libur umum ya dengan tanggal merah ya kalau harus masuk ya masuk juga mana harus dikirim CV kamu ya send your CV before July 31 2015 CV ya, kamu di, dikirimkan sebelum tanggal 31 Juli jika lewat dari sini berarti nggak akan diproses ya dikirimkan kemana ke sini ini jalan Mukti 20 sekolahnya Bandung, punya ini di ke sini, kalau uh, lewat email kirim ke sini. Oke, okay, this this about vacancy uh, dari dengan posisi sebagai subscriber. Ya, kemudian contoh berikutnya, nah ini pep hotel, ini pep hotelnya yang di Ahmadjani, ya, yang di Ahmadjani kalau uh, di pas di Pascal kalau kalau nggak salah ada juga web hotel ya yang di Pascal itu ini job vacancy-nya web hotel Ahmad Yani Bekasi is now inviting application for our pre-opening hotel for position jadi web hotel membuka lowongan kerja untuk posisi satu sales and marketing nah yes. Marketing. yang kedua front office, ketiga F&B service, waitress and steward, F&B product, produk yaitu cook, engineering, ya yeah, engineering for general maintenance, berarti dibuka lima lowongan pekerjaan, ya. Yeah. Basic qualification-nya apa aja? Nah, yang satu pertama relevan educational background, with the position being flight, Jadi harus punya background pendidikan yang relevan. Jadi kalau engineer yang dibutuhkan berarti harus seorang insinyur atau sarjana teknik. Ya. Kemudian hands on, result oriented, and possess good communication skill. Ya, kamu juga harus mempunyai keterampilan komunikasi yang bagus. Ya, Kemudian berorientasi kepada hasil, artinya ke orang yang produktif, gitu. Kemudian, minimum uh, two years experience in a similar position in hospitality industry. Nah, ini menyesaratkan pengalaman, minimal punya pengalaman dua tahun di posisi yang sama, gitu. Kemudian, number four, excellent command in both written and spoken English and computer literate. Kemudian uh, mempunyai keterampilan yang bagus ya dalam bahasa Inggris baik tulisan maupun tulisan. Jadi semua posisi ini mensyaratkan ya mungkin karena di hotel ya kadang berhubungan dengan orang-orang bule orang luar gitu kan. So you have uh, you have uh, skills of English both written and spoken baik tulis maupun gitu kan? And computer literate, ya. Dan kemudian juga harus mahir komputer. Number five, familiar with VSP system. Ya, kamu harus biasa dengan VSP system. apa? Ya, you can uh, uh, search about this, kan? Jadi, kalau kalian dirasa memenuhi kualifikasi ini, kamu bisa melamar posisi yang 5 ini. Nah, all applicants should fill email subject with format below Nah Semua pelamar harus uh, mengisi format email dengan uh, format Berikut ini Position code Name of applicant Gitu kan? Di posisinya, posis, kode posisi yang dilamar Kemudian nama pelamar Example, Pomek Rudy gitu kan? Dan selanjutnya Gitu kan uh, the job vacancy Hotel. Nah, ini sampel of job vacancy yang berikutnya, yaitu dicari seorang English teacher, guru bahasa Inggris, for Denpasar, Bali. Ya. <tuh> Persyaratannya apa aja? Memiliki Uh, ijazah sarjana dalam pendidikan bahasa Inggris. Usianya 22 tahun sampai 26 tahun. Komunikatif, pekerja keras, aktif menarik, and outgoing personality. dia punya kepribadian yang menyenangkan. At least one year working experience, minimal satu tahun pengalaman kerja in the related field in choir. Di bidang yang uh, terkait yang dibutuhkan, benefitnya apa? Manfaat kalau kamu melamar ini gitu kan? Excellent basic salary, ya. Gaji pokok yang menarik, attractive bonus and komisi bonus dan komisi yang menarik, dynamic and fun working environment, kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan dan dinamis. Kalau kamu tertarik kamu bisa mengirimkan CV kamu, background kamu dan aplikasi letternya to bali at superstar.com oh, nah ini kamu kamu tarik ini coba yang terakhir selanjutnya nah ini sample of application letter Jika kamu kalau mau bikin surat lamaran kerja nah, this is the sample ini contohnya ya ini adalah heading-nya, kepalanya ya. Disebutkan <coughs> uh, ini alamat uh, yang dituju ya. Alamat <coughs> uh, yang dituju. Kemudian dikirim kepada siapa? Yaitu the manager of ABC Trading Co. Kemudian ini dashboard itu salutation atau greeting ya. Kalau di kita biasanya pakai assalamualaikum ya atau selamat siang, selamat pagi itu. Tapi kebanyakan kita pakai assalamualaikum. Ini pakai dia share. Ini pagar pertama menyebutkan tentang di mana dia uh, mendapatkan informasi pekerjaan tersebut, ya. Yeah. In response to your advertisement, dalam merespon iklan Anda yang iklan di mana yaitu The Times of India. Ya, jadi lawan pekerjaannya itu ditemukan di Times of India. Kemudian pekerjaan yang uh, dibutuhkan apa? You are on the look out for enterprising and capable men who can take up market research for you. Nah, ini berarti tentang market research. Ya. I respectfully offer myself as candidate for the post. Nah, dia merasa tertarik ya untuk menawarkan dirinya memenuhi posisi tersebut. I give below in brief of my qualification and experience in the line for your kind consideration. Kemudian dia melampirkan ya uh, penjelasan tentang kualifikasi dan pengalaman uh, sehingga diharapkan menjadi pertimbangan dari pihak perusahaan apa aja gitu kan ya jelasin nih I'm a diploma holder in commercial course. Dia seorang diploma, menyandang diploma gelar diploma in commercial course. From ini nama lembaganya. I've gained head taken marketing as my subject of study. I have worked as a field investigator ini, ini pengalamannya dan selanjutnya dia juga menjelaskan tentang dirinya. I'm a young man of about 24 years. Saya adalah anak laki-laki dengan usia 24 tahun. Ya, yeah. uh, dia punya kesehatan yang bagus juga kebadian yang baik. I have pleasing manner. Saya punya kepribadian menangkan, bekerja keras. Ya, yeah. Mungkin disposition and finish for outdoor job, dia tertarik dengan uh, pekerjaan yang biasa dilakukan di luar. Jadi dia senang dengan lapangan gitu kan. I am unmarried and can deposit to any area of the country. Ya, saya belum menikah dan siap ditempatkan di area of the country for market study. Ya, disuruh negeri yang menjadi market study. I can speak. Ya, saya bisa berbicara, bisa Hindi, Punjabi, dan Inggris. Nah, ini dia, dia punya keterampilan Hindi, Punjabi, dan bahasa Inggris ya. Some southern language dan beberapa bahasa Asia. I can join immediately. Ya, saya bisa bergabung dengan segera. I shall. I appreciate if opportunity is given to me. Ya, saya akan sangat Uh, senang sekali jika kesempatan ini diberikan kepada kami saya explain my experience to you in person during my interview dan dia akan menjelaskan pengalaman dia uh, pada saat melakukan interview would you kindly let me know the time and date when it will be convenient for you nah dia kemudian dia akan dengan senang hati untuk uh, mengetahui waktunya tanggal berapa dan jam berapa dia bisa Uh, interview. Thank you. I'm looking forward to hearing from you. Dia mengucapkan terima kasih atas konsultasinya dan ingin segera mendapatkan informasi. Siapa yang melamarnya yaitu Dirham Min. Ya, yeah. itu. Ini sampel application yang pertama. Kemudian ya. yang kedua. <coughs> ini yang melamarnya adalah Lina Dita ini. Kemudian siapa ditujunya? Yaitu Miss Minata Ani, Director of Administration. Nah, selanjutnya ya. Dia Miss Minata Ani. Nah, ini. Uh, ya, yeah, is much issue of the Republika. Ini, ini dia menyebutkan bahwa di, di Republika tanggal 30 Maret. <coughs> nah, dia tertarik dengan iklan pengalaman pekerjaan ya. Apa sih yang diklami yaitu administratif asisten yang tertarik dia jelasin I'm Lina Dita saya Lina Dita usia 20 tahun saya baru saja menyelesaikan tiga kursus Apple Computer System ya jadi udah dia udah belajar tiga kursus kenapa ini sebutkan karena terkait dengan administratif asisten jadi ah nih lawan pekerjaannya tentang administrasi nih sistem gitu kan makanya dia menyebutkan uh, kenapa dia merasa cocok karena dia baru saja selesai uh, mengikuti kursus tiga kursus jadi Apple dari Apple Computer System Specialization skill have proven valuable in my work for the past eight months as an assistant to the chief content of Galaxy Building. Nah, keterampilan tersebut, <coughs> ya, yeah sangat membantu sekali saat dia uh, juga pernah bekerja selama 8 bulan sebagai asisten to the chief accountant at Galaxy Building di akun di bagian akuntan di Galaxy Building gitu kan dan juga punya pengalaman simple gitu. skills are best explained in person I would appreciate an interview with you ya yeah. Jika pengalaman kerja tersebut, uh, dia akan menjelaskannya pada saat dia uh, mengikuti interview. Please call me in the afternoon between 5 p.m. Ya. Kemudian dia uh, menyampaikan bahwa dia bisa dihubungi pada sore hari sekitar pukul 5 sore ya. pada nomor ini. Let me know the day and time of companion for interview. Kemudian dia... Uh, memohon yang perusahaan untuk bisa menyampaikan kapan dia bisa interview ya. Sincerely, Lina kita. Oke, okay, that's a sample application of application letter. Kemudian uh, the last itu uh, not the last. <coughs> Ini uh, the the second of the last ya. Curriculum What to include on a CV? Apa sih yang seharusnya ada dalam sebuah curriculum vitae? Your CV should include the following section. Apa aja? Contact information, academic history, ya. Yeah? Professional experience, qualification and skill, award and honor, publication and presentation, and professional association grants and scholarship and then license and certification. Nah ini yang harus ada dalam sebuah curriculum vitae. Ya, yeah. apa aja yang disebutkan ya. Yeah. You, you should include the following section. Kamu harus menyebutkan informasi apa aja, contact information, meliputi nama lengkap kamu, alamat di mana, nomor telepon, dan alamat email. Akademik history, ya yes, uh, latar belakang pendidikan kamu. Kamu sebutkan from high school to pas doktor, mulai dari SMA sampai kalau kamu udah S3 sebutin ya. Include the title of the degree of you earn, termasuk uh, gelar yang kamu dapatkan, the year you graduated, and the name of the school tahun kamu mendapatkannya dan nama sekolah atau kampusnya ya universitasnya. Kemudian profession experience pengalaman profesional kamu sebutin di sini sebutkan ya. Then qualification and skill Keterampilan kamu dan pengalaman kamu disebutkan juga ya. List of combination of hard and soft skill you develop throughout your career. Ini kamu sebutkan soft skill and hard skill kamu yang dikembangkan selama kayak kamu. Kamu sebutin. Kamu tuh jago di bidang apa misalkan manajemen, kepemimpinan dan yang lainnya. Kamu jago di komputer, pemrogram atau apa? Kamu sebutin di sini. And Then award and honor penghargaan. Kamu selama karir kamu tuh mendapat penghargaan apa aja Misalkan. Publication and presentation, publikasi dan presentasi. Kamu pernah mau uh, mempublikasikan apa aja, menulis buku atau apa gitu kan? Tuliskan profesional association. Kamu bergabung dengan organisasi apa aja uh, dalam karir kamu disebutkan juga Brand and scholarship. Kemudian ini uh, apa uh, scholarship itu beasiswa dalam selama selama dalam hidup kamu itu kamu mendapatkan beasiswa apa aja, misalkan. Kamu pernah sekolah di luar negeri, mendapatkan beasiswa dari mana dari mana gitu kan? Kamu sebutkan ya. Lisensi dan sertifikasi. Kamu juga menyebutkan lisensi dan sertifikasi. Ya, kamu dapatkan sertifikat apa aja sehingga kamu punya lisensi untuk melakukan apa. Gitu kan. Ini yang harus ada dalam sebuah program PD ya. Oke, okay. ini sampel of curriculum PT. Ini contoh dari curriculum PT. Ini di curriculum PT dari Ann Kowalski. Ya. Alamatnya di sini, ini nama emailnya. Pendidikannya Master of Communication. Berarti dia S2 tahun 2017 dari University of Denver. Dari Universitas Denver. Pengalamannya University of Georgia Center for Computational Chemistry. Ya. Ini pengalamannya, research assistant-nya, dan selanjutnya. Ya yang tadi sebutkan sebelumnya, mau bisa lihat gitu kan skillnya apa penghargaannya dia dapat apa aja ini World Foundation work Prize in Medicine ini penghargaan yang dia peroleh publication and presentation ini sebutin ya dan professional association dia bergabung di American Society of Journalists and Authors, New York 2010 sampai sekarang dia tergabung di masyarakat jurnalis dan penulis ya di Amerika uh, mulai tahun dua dengan saat ini Grand and Scholarship. Nah dia mendapatkan uh, beasiswa beasiswa Oblast B. Sander Grant ya. Yeah. For equity and culture diversity tahun dua belas. Association for applied for psychology gitu kan. Kemudian Science and Certification, Certificate in Sociological Practice, tahun 2004, Associate Flight and clinical sociology ini sertifikat yang dia miliki jadi kamu kalau nanti mau membuat uh, sebuah curriculum vitae memenuhi yang tadi kalau nggak ada pak gimana? ya dikosongkan saja kalau nggak ada kamu menuliskan yang kamu ada saja ya berarti uh, identitas kamu pendidikan kamu pengalaman kamu dan lain lainnya oke okay? Well, students, uh, That's the material about application letter. I hope uh, it's uh, give benefit for you to more understands about application letter. Thank you for your time and attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.